Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sungguh Allah telah menetapkan suatu kewajiban. Sungguh Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan ala kulli syai' terhadap segala sesuatu. Ini hadis sangat singkat, padat. Bahkan dalam ilmu hadis seperti ini namanya bisa dikategorikan sebagai hadis qudsi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menisbatkan suatu bahkan dalam ilmu hadis, hadis seperti ini bisa dikategorikan sebagai hadis qudsi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menisbatkan suatu kewajiban atau mewajibkan, perbuatan mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mewajibkan ini langsung Allah, bukan Rasulullah, bukan siapa-siapa. Nah, maka yang seperti ini bisa dihukumi sebagai termasuk kategori hadis qudsi, hadis yang sangat sakral karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala pesannya. Nah, karena itu Allah di sini menetapkan suatu kewajiban, kataba. Allah menetapkan suatu kewajiban, sudah di SK-kan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia wajib untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada sesamanya, bahkan kepada segala sesuatu, kepada makhluk apapun. Nah, bukan hanya kepada manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia ini tidak mungkin hidup sendirian. Hidupnya manusia pasti ditemani oleh makhluk-makhluk yang lain, pasti ditemani oleh saudara-saudaranya sesama manusia. Bahkan manusia tidak akan bisa hidup sendirian. Dia hidup berpasangan, dia hidup berkeluarga. Dan ini adalah sudah menjadi fitrahnya manusia, menjadi sunnatullah yang harus kita jalani. Oleh karena itu, karena hidup kita itu sudah pasti harus bersamaan dengan sesama kita, otomatis kita juga harus berbuat baik kepada sesama. Karena bagaimana mungkin kita bisa bersama-sama kalau kita tidak berbuat baik kepada sesama. Untuk berbuat baik ini yang ditekankan dalam hadis tadi adalah ada konsep ihsan, di mana konsep ihsan ini adalah berbuat baik lebih dari apa yang dituntutkan kepada kita. Nah, kadang kita ini melakukan kebaikan ada beberapa kriterianya, ada beberapa ukurannya, kadarnya. Yang pertama adalah berbuat baik kadar paling minimal, yaitu apa? Meninggalkan suatu keburukan. Meninggalkan suatu keburukan, menjauhi sebuah suatu kejahatan, suatu keburukan, suatu dosa, itu adalah suatu kebaikan yang sudah mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan apresiasi yang sangat tinggi. Inta jitanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nadkhilukum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang kepada kalian, maka pasti Allah akan mengampuni dosamu, menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan juga menempatkanmu di tempat yang mulia, yaitu di surga. Nah, ini hanya menjauhi saja itu sudah berbuat baik. Maka kalau kita menjauhi keburukan atau menjauhkan keburukan dari sesama kita, itu adalah suatu perbuatan baik kepada sesama kita. Kemudian yang kedua, ada hadis lagi yang menyatakan la dharara wa la dirar, bahwa kita ini tidak boleh melakukan suatu hal yang membahayakan untuk diri kita sendiri, bahaya yang sifatnya itu dampaknya minim, maupun bahaya yang sifatnya meluas yang membahayakan orang lain. Nah, begitu juga kita diperintahkan oleh Allah supaya tidak saling menzalimi satu sama lain, karena Allah sudah mengharamkan untuk berlaku zalim, mengharamkan dirinya sendiri untuk berlaku zalim. Maka kita sebagai manusia juga demikian, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu, aku telah mengharamkan kepada diriku sendiri untuk berlaku zalim, maka kalian jangan saling berlaku zalim terhadap satu sama lainnya. Nah, ini adalah satu konsep berbuat baik, yaitu kita meninggalkan kezaliman, kita tidak menzalimi sesama kita.
Kemudian yang kedua adalah kita melakukan kebaikan yang setara dengan kebaikan yang sudah dilakukan orang lain kepada kita. Ini biasa kita sebut dengan balas jasa atau balas budi. Wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nah, kalau kita diperlakukan baik, diberi penghormatan yang baik, maka kita harus balas dengan penghormatan yang lebih baik. Ini ihsan kalau lebih baik. Nah, maka kalau tidak minimal adalah aw rudduha. Harus kita balas yang setimpal dengannya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah yang namanya kategori kebaikan, itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik untuk diri kita maupun tidak bermanfaat untuk orang lain. Nah, karena di sini Rasulullah sudah menegaskan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Untuk berbuat baik kepada orang lain, maka kita kurangi iseng-iseng kepada orang lain. Karena yang iseng-iseng ini manfaatnya sedikit. Nah, tidak manfaat sama sekali bahkan, atau bahkan membuat orang lain kesel. Nah, hal-hal yang tidak ada manfaatnya ini tidak boleh kita lakukan untuk diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Maka termasuk bukti kualitas keislaman kita adalah ketika kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak jelas manfaatnya. Kemudian puncak dari semua itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ya, bahwa berbuat baik kepada sesama kita harus diwujudkan disertai dengan yang namanya akhlak yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada, kapanpun, bagaimanapun keadaan kalian, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau terlanjur melakukan suatu keburukan, ini berarti orang bertakwa itu juga masih berpotensi, masih bisa melakukan suatu keburukan. Maka harus segera diiringi, disertai dengan melakukan kebaikan. Nah, diistighfari, kemudian disusul dengan melakukan perbuatan baik lainnya. Nah, untuk apa? Tamhuha, supaya kebaikan ini nanti bisa menghapuskan keburukan yang sudah terlanjur kita lakukan. Dan yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan siapapun, dengan manusia manapun, manusia seperti apapun, silakan bergaul dengan mereka semuanya. Tapi catatannya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, harus dengan akhlak yang terbaik. Maka untuk berbuat baik kepada sesama kita, puncaknya ini adalah harus dengan akhlak yang terbaik. Apapun itu, kalau kita lakukan dengan akhlak yang baik, maka itu sudah menjadi berbuat baik kepada sesama kita. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada sesama kita, karena orang yang mampu berbuat baik kepada sesamanya, pada hakikatnya dia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Demikian, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.